Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah selain Allah. Aku bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Aqulu billahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini udah jam 10 jadi cukup siang ya. Silakan yang belum dibuka videonya, dibuka kameranya. Ya, semuanya yang hadir hari ini jumlahnya ada 20. Ada 20 sama Bu Nita, berarti 19. Masih ada lagi yang belum masuk 10 anak. Ya. 10 anak lagi belum masuk nih. Bu Nita belum dapat kabar apa nanti pas lagi kita berlangsung baru masuk. Ya. Baiklah, apa kabar anak-anak kelas 4C? Alhamdulillah, luar biasa. Ya, baiknya kita sudah berdoa ya, kalian sudah siap. Hari ini kita belajar IPA dan IPS ya, tema 6 subtema 2 ya, singkatnya cita-citaku. Ya, Bu Nita sudah share agendanya di Google Classroom, nanti kalian bisa lihat ya tugasnya apa saja. Sekarang kita Ibu akan menjelaskan dulu pelajaran IPS. Perhatikan ya. Masih ada suara siapa ya itu ya? Masuk. Kalau ada rame-rame di tempat kalian ya, di mute aja. Ya, perhatikan. Kita masuk ke pelajaran IPS ya, tema 6 subtema 2. Cita-citaku subtemanya tentang hebatnya cita-citaku. Kita belajar IPS tentang sumber daya alam ya, bagi kehidupan. Kita sudah belajar waktu di tema sebelumnya ya, waktu semester 1, sumber daya alam di Indonesia sangat beragam. Penampakan alam seperti sungai, danau, laut, dan hutan. Keragaman ini dipengaruhi oleh bentang alam di suatu wilayah. Misalnya alam sayur dan buah terdapat di daerah dataran, daratan tinggi. Perhatikan contoh sumber daya alam dan manfaatnya berikut. Nah, ini ada sumber daya alam yang dapat diperbarui. Ya, contohnya siapa itu ya? Sumber daya alam yang dapat diperbarui, contohnya nih ya, sapi. Ya, kenapa dia bisa dapat diperbarui? Karena bisa dikembangbiakan ya, diambil daging atau susunya, tenaganya untuk membanyak sawah, kotorannya dijadikan bahan pupuk. Ini manfaatnya. Ya. Dia tidak habis ya, bisa diproduksi terus ya. Bisa ketika ada anaknya terus ya berkembang biak. Nah, kemudian untuk bahan pangan, perhatikan sayur dan buah juga termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui ya. Sayur dan buah merupakan bahan baku berbagai olahan makanan, komoditi yang memiliki ekonomi ya, kita yang makan sehari-hari ini. Kemudian ada juga kelapa sawit. Nah, kelapa sawit ini bahan bakunya seperti minyak goreng dan mentega. Ya, kemudian juga campuran bahan bakar biodiesel ya. Kemudian bahan pembuat pomade. Kemudian kayu ya, bahan bangunan dan mebel ya. Sumber daya alam. Kayu manfaatnya juga cukup banyak. Tapi sekarang kita lihat efeknya ya, penebangan hutan di mana-mana sehingga banyak bencana alam ya, karena
ilegal penebangannya, tidak disertai dengan menanam kembali pohon-pohon yang sudah ditebang, karena butuh lama ketika pohon itu sudah menjadi kayu seperti ini ya, bisa ratusan tahun. Ketika ditebang itu dia nggak ada penggantinya, maka tanahnya juga akan rusak sehingga terjadi longsor dan banjir. Kemudian sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, apa saja contohnya? Nah, bahan bakar transportasi, contohnya minyak bumi ya, bensin, kemudian batu bara, ya termasuk bahan-bahan tambang seperti biji nikel ya, kemudian tembaga, aluminium itu akan habis ya, karena dia tidak bisa diperbarui. Jadi ininya apa namanya, ketersediaannya cukup terbatas di dalam bumi karena dia harus digali dulu ya. Kalau makin lama makin dipakai terus, dia tidak akan bertambah tapi akan berkurang, karena ini alami ya, terjadi dari proses fosil-fosil hewan dahulu kala ya. Nah, manfaatnya contoh pasir, bahan baku pembuatan bangunan sebagai campuran bahan kerajinan seperti patung. Pasir juga dihasilkan dari gunung berapi ya, yang ketika sudah meletus, nah itu lahannya itu nanti dingin ya, ngalir ke sungai. Nah, di sungai itu akan terjadi apa namanya, pengendapan, kemudian ada pasirnya. Jadi banyak para penggali pasir itu yang berada di sungai-sungai setelah dilewati oleh lahar ya, lahar dingin gunung berapi. Pasir manfaatnya untuk bahan bangunan. Nah, sekarang kita lihat profesi-profesi dalam sumber daya tersebut apa saja ya. Contohnya nih, polisi. Polisi merupakan keamanan ya, dia ada peralatan atau alat untuk keamanan ya. Kemudian ini peralatan, ini ya peralatan yang bisa dipegang oleh polisi, maksudnya alat untuk mereka bekerja itu ada senjata. Kemudian sumber daya alam yang dimanfaatkannya apa, besi dan plastik. Kalau guru, alat-alatnya apa saja, alat tulis dan peralatan mengajar. Kemudian apa saja yang dimanfaatkan ya untuk menunjang peralatan ini? Ya, alat tulis yaitu kayu dan plastik. Pelukis juga. Ya, peralatan melukis seperti kuas, kanvas dan lain-lain ya. Itu yang dibutuhkan sumber daya alamnya dari kayu dan kapas. Kalau pengusaha, peralatan bangunan properti seperti bangunan rumah dan pagar ya, besi dan baja. Nah, ini pekerjaan-pekerjaan yang ada ya yang berhubungan dengan sumber daya alam tadi ya. Karena enggak mungkin misalnya guru pekerjaannya apa yang dibutuhkan gitu. Masa besi dan baja, untuk apa besi dan baja ya? Karena dia mengajar, berarti yang dibutuhkan adalah alat tulis dan peralatannya. Nah, kemudian bahan-bahannya berasal dari mana, yaitu kayu dan plastik ya. Nah, ini sumber daya alam untuk pelestariannya, contohnya air. Terdapat di sungai ya, manfaatnya untuk mengairi sawah atau irigasi ya, menggunakan air dengan hemat, mengadakan reboisasi hutan, menjaga kesediaan air bersih, menghindari pembuangan sampah bahan kimia di sungai. Kemudian padi terdapat di mana, di sawah ya, manfaatnya berupa bahan makanan ya, memberikan rumput atau tanah yang mengganggu, memberi pupuk, melakukan pengairan dengan baik, menggunakan bibit unggul, memanen tepat pada waktunya. Itu contoh. Kemudian selanjutnya ada pohon jati, rotan, ikan. Ya, adanya di mana, pohon jati adanya di hutan, kemudian rotan adanya di hutan, ikan adanya di sungai, danau dan laut. Nah, ini semua manfaat-manfaatnya bisa dimanfaatkan oleh manusia ya, seperti pohon jati, bahan baku industri kayu, kemudian rotan, kerajinan dan furniture ya, kemudian ikan, bahan makanan. Nah, ini semua adalah bagian dari sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan oleh manusia ya. Kemudian pelestariannya bagaimana, lihat, perhatikan pohon jati, menggunakan bibit unggul, memberi jarak tanam pohon, melakukan reboisasi. Reboisasi itu artinya menanam kembali pohon ya ketika sudah ditebang. Yang keempat, memupuk tanaman saat berusia 1 tahun ya. Kemudian juga rotan juga sama dengan pohon jati, karena ini adalah pohon langka ya, dalam arti harus dikembangbiakan terus. Terus ikan juga ya, untuk apa saja pelestariannya, menghindari pencemaran air, menghindari menangkap ikan,
Jadi jangan sampai ikan itu jadi punah ya. Kalau tidak dikembangbiakan tapi hanya ditangkap saja, kemudian tidak dikembangbiakan, maka lama-lama akan habis. Nah, sekarang kan sudah banyak terobosan teknologi ya. Banyak berbagai macam hewan ya di air tuh bisa dikembangbiakan. Terus bagaimana pemanfaatan sumber daya alam di daerah Bekasi? Nah, di Bekasi contohnya Sungai Kalimalang yang dimanfaatkan untuk PDAM ya, air. Sekarang coba sebutkan siapa yang bisa jawab nomor satu. Sumber daya alam dibagi dua yaitu yang dapat diperbarui dan tidak dapat. Ya, bagus. Contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui adalah hewan. Hewan dan tumbuhan. Tumbuhan. Boleh disebutkan ya hewannya apa, misalnya sapi dan sayurannya apa, misalnya wortel atau buah apa. Kemudian yang ketiga, contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui adalah batubara, bahan tambang ya, bagus. Minyak bumi terutama ya, yang kita pakai setiap hari ya, bensin. Empat, sumber daya alam mana saja yang paling banyak tersedia di daerah tempat tinggalmu? Ayo, apa saja biasanya rata-rata dekat kita kan nih di dataran rendah ya, apa saja sumber daya alamnya? Tanaman, buah ya, hewan ternak ya. Yang jelas tidak dekat dengan minyak bumi. Siapa yang di sini dekat rumahnya dekat inian pengeboran minyak bumi? Ada nggak di sini? Atau ini penggalian pasir, ada nggak di sini? Di rumah saya dekat pom bensin, Bu. Ya, itu pom bensin kan untuk belinya. Ini sumbernya. Sumbernya itu penghasilnya langsung di pengeboran. Ada nggak di tempat penggalian emas tinggalnya di situ ya? Itu beresiko ya kalau tinggal dekat-dekat sumber daya alam yang perlu penggalian apa namanya pakai alat-alat berat, itu bahaya ya tinggal di situ. Kita biasanya di dataran rendah nih ya, biasanya sumber daya alam seperti buah-buahan ya, hewan, sayuran ya, bisa dekat dengan lingkungan kita. Kemudian yang nomor 5, bagaimana masyarakat sekitar memanfaatkannya? Banyak ya memanfaatkannya, dia dengan berjual beli, kemudian apalagi mengembangbiakannya ya, biasanya bisa menanam ya, memperbanyak tanaman atau sayuran di lingkungan masing-masing. Ini manfaatnya ya, manfaat apa masyarakat sekitar. Apalagi pandemi seperti sekarang ya, mereka banyak yang memanfaatkan di halaman rumahnya tuh menanam sayur-sayuran, kemudian buah-buahan juga ya, karena pandeminya lama ya, sehingga bisa memberikan apa namanya kegiatan di rumah untuk menanam sayuran dan buah. Kemudian yang keenam, bagaimana cara kita menjaga dan memeliharanya? Ya. Ketika menjaga dan memeliharanya tentu kita tahu ya, ketika kita memelihara hewan misalnya hewan ayam. Nah, kita bagaimana menjaga dan memeliharanya harus tahu ya, supaya dia tetap hangat, kemudian tidak lesu kita kasih makan ya. Kemudian tanaman juga harus kita beli pupuk ya. Jangan sekedar menanam tapi tidak memelihara atau merawatnya sehingga nanti akan mati ya tanamannya. Begitu juga dengan hewan. Hewan juga perlu makan, perlu penghangat apa penghangat ruangannya, kandangnya ya, seperti itu dia agar bisa bertelur, kemudian telurnya juga bisa menetas ya. Sampai sini IPS ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Jangan lupa tugasnya tadi nih, halaman 9192. Oke. Sekarang kita lanjut pelajaran IPA. Pelajaran IPA. Alhamdulillah ini ada 27 anak ya. Mudah-mudahan sampai selesai tidak ada yang keluar. Ya. Dipertahankan karena dibandingkan kelas lain 4-nya paling sedikit nih ikut Zoom. Oke, nih sekarang kelas 4 IPA. Nah, agak seru nih ya. Kita akan lihat berbagai hewan-hewan yang mengalami metamorfosis. Tujuannya apa? Kita lihat. Nah, kita akan mengamati daur hidup dua makhluk hidup yang berbeda ya. Murid dapat membandingkan dua daur hidup binatang dengan cermat. Ya, kemudian dapat melaporkannya dengan tepat. Nah, sekarang kita lihat membandingkan siklus hidup makhluk hidup melalui pengamatan. Kemarin kalian sudah menulis tentang cita-cita.
ada yang jadi pelukis, ada yang jadi gamer, ada yang jadi dokter, ada yang jadi guru, macam-macam. Bu Nita sudah baca ya kemarin yang sudah mengirim. Udah itu, Bu. Ya. Cuman belum ada nih yang jadi dokter hewan nih. Siapa yang jadi dokter hewan? Ayo. Ya. Nah, sekarang kita lihat ada hewan yang mengalami metamorfosis atau perubahan bentuk tubuh. Ada juga yang tidak mengalami perubahan bentuk tubuh. Perhatikan nih. Manakah hewan yang mengalami metamorfosis? Dari ke 1 2 3 4 5 6 hewan, 6 hewan ini mana yang mengalami metamorfosis? Kupu-kupu. Kupu-kupu. Terus? Capung. Terus? Kecoa. Nah, yang tidak mengalami metamorfosis? Kucing, kura, ikan. Alhamdulillah, berarti kalian sudah paham. Nih, perhatikan. Metamorfosis sempurna, ya. Jadi metamorfosis itu terbagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna, ciri metamorfosis sempurnanya ada dua, yaitu terdapat perbedaan bentuk tubuh hewan saat lahir dengan bentuk dewasanya. Ya, artinya apa? Ketika kupu-kupu nih ya, kan awal dari telur, terus telur sama yang pas udah dewasa, dewasa nggak jadi telur lagi gitu ya, tapi jadi kupu-kupu. Nah itu perbedaannya. Kemudian terdapat fase pupa atau kepompong. Ingetin tuh ya, nama lain pupa itu kepompong. Ya, nanti kalau ulangan kalian bisa ya. Contohnya kupu-kupu. Nah perbedaan seperti itu. Nah kalau yang tidak sempurna, perhatikan nih ya. Dari belalang dewasa, kemudian dia bertelur, kemudian jadi nimfa 1, nimfa 2, nimfa 3. Ini dari nimfa 1 sampai 3, ini namanya nimfa. Ya. Nimfa kecil, sedang, terus kemudian besar, setelah itu langsung belalang dewasa. Dia hanya mengalami fase metamorfosis belalang ini hanya 3 dibandingkan tadi kupu-kupu. Kalau kupu-kupu ada 4. Ya. Apa saja kupu-kupu? Ya. Telur, kemudian apa lagi? Larva. Ulat atau larva, terus kepompong atau kupu-kupu, ya. Di sini dijelaskan bahwa belalang ini tidak ada melalui tahap kepompong atau pupa, makanya dia tidak sempurna. Ya, sekarang perhatikan persamaan daur hidup hidup kucing dan kecoa. Coba, kucing berkembang biak dengan cara beranak, sedangkan kecoa berkembang biak dengan cara bertelur. Ya. Daur hidup kucing tidak mengalami metamorfosis, sedangkan daur hidup kecoa mengalami metamorfosis tidak sempurna. Kucing tidak mengalami perubahan bentuk tubuh, sedangkan kecoa mengalami perubahan bentuk tubuh. Ya, kucing sekarang kalian lihat, kalau kucing dilahirkan, emang ada namanya yang dan kedua. Ya, kalau ada. Kucing ketika sudah lahir dia beranak kan, bukan bertelur. Nah, anak kucing sama nggak sama anak? Anak kucing sama ada pas kucing kok. Dewasa sama nggak bentuknya? Sama kan? Sama. Ada kaki, ya, ada ekor, ada kalau mata. Kalau kucing dewasa iya. Itu gede, kalau kucing baru lahir itu kecil, Bu. Ya, itu perubahan bentuk kecil sama besar ya. Tapi tidak secara fisik tidak berubah, dalam arti rangkaian-rangkaian tubuhnya, fisiknya misalnya ada lagi, Bu, nanti apa sudah besar kakinya tambah 1 jadi 5 misalnya. Enggak ya. Jadi kalian bisa ngelihat daur kucing ya, dan kecoa. Winas yang mohon suara siapa ya, di mute aja. Ya, pembelajaran 2 sekarang menjelaskan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar. Perhatikan, hewan dan tumbuhan termasuk sumber daya alam yang memiliki banyak manfaat bagi manusia. Contohnya kapas nih. Ya, kapas sebagai bahan pembuat kain katun. Nah, ulat sutra juga sebagai bahan pembuat kain katun. Kenapa yang dari ulat sutra ini mahal ya kainnya itu? Ya karena dia dibuat dari serat-serat ulat sutra ya. Dia akan mengeluarkan air liur dari ulat sutra dan dijadikan bahan kain. Dia lebih mahal karena dari ulat. Kalau ini kan langsung dari pohon kapas. Kerbau juga, kerbau untuk membajak sawah. Ini manfaat ya, manfaat dari hewan dan tumbuhan. Ini perhatikan. Ya, ada tumbuhan dan hewan, padi, kapas, jati, ya, manfaatnya untuk apa? Kamu jangan salah ketika ditanyakan kapas manfaatnya untuk apa? Misalnya untuk bahan makanan pokok, Bu. Ya, salah ya. Kalau kapas itu sebagai pembuat kain katun. Kemudian pohon jati ya, bahan bangunan dan perabot. Pohon jati bisa dimakan enggak, Bu? Ya, silakan aja. Biasanya kalau pohon jati ini daunnya ya, daunnya tuh buat bungkus ini ya, bungkus makanan ya, seperti daun pisang. Jadi katanya kalau buat bungkus makanan tuh daun jati enak, jadi gurih makanannya.
ya. Kemudian hewan, ikan, ikan sebagai bahan makanan, domba, kerbau juga ya, hewan-hewan seperti ini juga bisa dimanfaatkan untuk manusia, ada yang buat bahan pakaian. Kemudian kalau kerbau juga untuk membajak sawah. Ya. Ini ulat sutra juga dalam tahap kepompong bermanfaat sebagai pakaian. Serat dari kepompong diolah dan dipintal menjadi benang ya. Tadi yang seperti Bunita bilang bahwa ulat sutra itu bisa dijadikan kain ya dari air liurnya itu ya, kemudian dijadikan benang. Makanya mahal. Perhatikan ya, manfaat tumbuhan dan hewan bagi manusia. Ya, manfaatnya sebagai bahan pangan, bahan sandang, obat-obatan, peralatan rumah tangga, meringankan pekerjaan. Ya, itu manfaat tumbuhan dan hewan, ya. Ini secara garis besarnya kalian kalau bisa merinci lagi banyak lagi ya manfaat tumbuhan dan hewan bagi kita ya sebagai manusia. Ini sudah Allah berikan ya bahwa di dunia ini cukup sempurna apa yang kalian butuhkan ada ya. Kita bersyukur sebagai hamba Allah ya diberikan kenikmatan yang begitu banyak di alam raya ini ya, sehingga kita bisa mengeksploitasi, tapi dalam arti harus berhati-hati eksploitasinya, memanfaatkannya jangan berlebihan sehingga nanti alam akan rusak ya, artinya semena-mena ya, semaunya aja, tidak ada aturan ya, sehingga nanti alam terjadi ketidakseimbangan. Ketika terjadi ketidakseimbangan maka alam akan marah. Dalam bentuk apa marahnya? Musibah ya, musibah tanah longsor, banjir dan segala macam ya. Itu jadi buat peringatan bahwa perusak-perusak di alam raya itu ya dari manusia-manusia juga. Kembali lagi pesertanya jadi 25, tadi ada 27 ya Bunita hitung. Nah, kemudian juga bagi lingkungan apa saja yang manfaat tumbuhan dan hewan, yaitu penyejuk udara, pencegah terjadinya erosi, penyeimbang lingkungan, penyubur tanah ya. Ini juga harus dikalian perhatikan. Nah, sekarang amati hewan dan tumbuhan di sekitar rumahmu. Sebutkan manfaat hewan dan tumbuhan tersebut bagi manusia ya. Insya Allah kalian bisa merincinya dengan baik ya. Apa yang tadi sudah Bunita jelaskan, kalian bisa ya merekam dengan baik tadi apa-apa yang kita sudah dapatkan ya. Nah, ini perhatikan dulu videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 4 yang hebat. Apa kabar hari ini? Tetap semangat belajar kan? Ingat selalu pesan ibu, ingat 3M. Memakai masker, cuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi dan belajar bersama Bu Kurnia Yaningrum. Mari belajar bersama. Hari ini kita akan belajar tema 6, Sajitaku, subtema 2, kita mengaitkan dengan upaya pelestariannya. Masih ingatkah kalian apa itu daur hidup? Ya, daur hidup adalah tahapan pertumbuhan dari kecil menjadi dewasa. Masih ingatkah kalian apa itu metamorfosis? Ya, metamorfosis adalah perubahan bentuk makhluk hidup. Metamorfosis dibagi menjadi dua. Metamorfosis pertama. Sebentar. Ada yang kolewat. Bismillahirrahmanirrahim. Metamorfosis sempurna ya. Perhatikan ada telur, larva, ya, kemudian pupa, imago. Kalau yang tidak sempurna, telur, nimfa, imago. Imago artinya dewasa, ya. Kemudian nih perhatikan daur hidup lebah. Lebah dari telur, larva, pupa, ya, kemudian lebah dewasa atau imago. Nah, istilah-istilah ini harus kalian hafal ya. Perubahan bentuk metamorfosisnya lebah berkembang biak dengan bertelur ya. Kemudian kecoa nih hanya 3 ya, kecoa dewasa, telur, kemudian nimfa ya. Aku nimfa dengan bertelur. Nah itu ya metamorfosis sempurna. Perhatikan manfaat makhluk hidup bagi lingkungan sekitar ya. Ini sumber daya alam hayati jumlahnya banyak dan tersedia di alam. Hewan dan tumbuhan memiliki banyak manfaat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Ya, tadi sudah disebutkan bahan pangan, pakaian, peralatan rumah tangga, bahan baku kesehatan. Ya, kalau hewan apa saja manfaatnya? Ya, perhatikan hewan. Tuh ya, berbagai macam hewan, kemudian tumbuhan, serat kayu, serat daun. Ini tumbuhan juga. Tumbuhan ada pohon jati, mahoni, cendana, pinus dimanfaatkan untuk kursi ya, lemari, kursi. Kemudian hewan, sebentar ya. Ini hewan, tumbuhan jahe, kunyit nih untuk obat-obatan herbal ya. Jahe, kunyit, kumis kucing, kemangi, temulawak, daun kelor. Cara melestarikannya bagaimana? Nih, memberikan makan dan minum, memberikan pupuk dan menyiraminya. Ya. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat. Okay. Dan sampai bertemu. Nanti kalian bisa lihat ini siapa nih? Ya. Alhamdulillah ada 26, berarti 25 yang enggak masuk 4 ya. Oke, okay, sekarang Bunita perhatikan dulu. Kita ada dua halaman ya. Halaman pertama Bunita mau lihat dulu nih. Tadi laptop habis saya nih alamatnya mati jadi ganti laptop. Oh iya ya. Ada 26 berarti yang enggak masuk 4. Nanti Bunita catat yang enggak masuk siapa aja ya. Bunita mau foto dulu sebentar. Satu buat administrasi ini siapa nih yang lagi tiduran nih? Asraf bangun Asraf. Iya. Asraf bangun. Ya, satu, dua, tiga senyum. Halaman satu. Halaman satu, satu, dua, tiga senyum ya. Oke, ntar halaman dua. Ternyata kita ada dua halaman ya. Bapak tumben vaksin bapak. Bentar, ini ada suara siapa ya? Vaksin mau. Nanti dia nggak mau. Nah, ada suara-suara vaksin siapa tuh? Bentar, halaman dua Bunita belum. Ini apa namanya? Belum. Wah, halaman 2. Sekarang halaman 2. Ayo. Udah 3 2 4. Di halaman 2 nih ada siapa aja nih? 2. Oke, ada Hanifah Hasna ya. Kita hitung sampai 3. Ada Saladin. Mana Saladin mukanya? 1 2 3. Hah? Ya. Nanti kita game-nya game IPA ya. Pertanyaan tentang daur hidup, metamorfosis. Silakan kalian kerjakan, ada 20 soal. Sudah di-share belum sama Bunita? Belum ya? Belum. Belum. Belum ada notifikasi dari Classroom. Oh, belum. Ada kodenya di silakan kodenya dicatat ya. Sudah ada belum? Belum. Belum. Join my quiz, Bu. Ya, udah. Sudah. IPA ya, IPA ya. Aku ikut join the quiz, Bu. Iyalah, Fatan. Kan Fatan pinter. Gamer harus bisa. Sudah, oke. Bentar ya, Bu. Aku nggak bisa, Bu. Aku nggak bisa join. Karena Google Chrome-ku ngelag-ngelagkan, Bu. Jadinya nggak bisa, Bu. Coba dulu. Nih, coba aku coba nih. Mafaza masuk. Siapa lagi nih? Ahmad, Kayasa. Halo, Bu. Kayasa. Berusaha nih, Bu. Kemarin bisa. Kemarin kan di laptop kakakku, Bu. Ini laptop aku nih, Bu. Ada gamenya nih, Bu. Nah, ini bisa nih, Bu. Nah, ini laptopku nih udah bisa. Biasanya kalau zoomnya bisa, biasanya bisa juga game. Dirga, Asraf,
pembahasan soalnya salah. Siapa? Azka. Azmi. 1, 2, 3. Apa lagi? Siapa lagi nih? Aku gambarnya itu kamera. Asna. Aku bisa dong. Aku gambarnya mic. Ini Pak Asna, ya siapa lagi yang mau masuk ini? Baru 15. Kan tadi yang masuk 24. Eh, 25. Dimulai, Bu. Ayo. Tunggu dulu. Nah, Fatan udah masuk tuh, Fatan. Gambarnya apa tuh? Kuda. Alpukat. Alpukat ya, kau bukan kuda. Kirain apa? Anu buah ya? Ya, bukan buah kuda itu. Disediakan di malam hari. Oh, buah alpukat kayak gini. Jadi Bu, alpukat. Kalau saya mik. Bukan pir, Bu. Tahu ini buah apa ini? Ayo, siapa lagi yang mau masuk nih? Bunita mau mulai. Mulai aja, Bu. Ayo, nanti yang lain nyusul ya. Baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hetap. Semoga dijawab deh. Thank you.
bawa guru dari ruang guru. Kenapa? Oh. Naja, bentar lagi. Naja udah selesai belum, Naja? Bentar lagi. Akhiri, Bu. Akhiri. Tunggu dulu, Naja. Bu. Udah selesai belum, Naja? Bu. Ya. Naja sudah selesai? Oke, Naja udah selesai. Baik, kita akhiri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa yang dapat? Udah sini, Dah. Ya, kok nggak kelihatan? Mana nih? Welcome. To Mobile Legend. Enggak kelihatan tuh, lihat. Ya enggak kelihatan, Bu. Enggak kelihatan ya. Atau kita main. Mana nih, Bu? Udah ya, berarti tadi yang nomor satu siapa? Anissa, Bu. Ya, bagus. Oke. Kalau dengerin Bu Nita, kalau kalian sering ikut game, itu kan pertanyaan semua yang kita pelajari, nanti kalian tambah diasah otaknya agar berpikir ya.
kalau kalian belajar sendiri kan suka malas-malasan, tapi kalau ada soal-soal yang Munita kasih ya lewat game ini, nanti pas ulangan kalian ingat, oh iya ya, apa itu metamorfosis, apa itu larva, apa itu pupa, ya pelajaran IPA, ya. Jadi kalian bisa tahu, bisa cepat nempel ilmunya. Kalau kalian nggak bisa, apa namanya, mengikuti game, repot juga ya. Karena ini kan gamenya Bunita ngambil dari kuis-kuis ini kan, ya alhamdulillah ya, untuk membantu kalian memahami soal. Ya, nanti yang pertemuan berikutnya Bunita kasih. Kalau untuk matematika, Bunita agak toleransi ya, karena kalian harus berhitung cepat dalam waktu 30 detik. Makanya Bunita kadang suka cari soal-soalnya yang lebih mudah ya, seperti itu. Oh iya, waktu itu tentang yang pecahan desimal itu ya, yang pecahan desimal kalian kan semuanya Bunita belum koreksi ya. Nanti kalian bisa koreksi dengan ayah bunda ya, jawabannya betul atau tidak. Kalau sudah betul, silahkan nanti dilaporkan sama Bunita. Karena pecahan desimal ini cukup sulit ya, apalagi perkalian misalnya 1,7 kali 3,1. Oh ya. Bagi saya gampang, Bu. Itu kan tinggal ditambah-tambah, tinggal dikasih koma doang. Ya bisa juga, tapi bagi teman yang lain juga agak sulit. Nanti di kelas 5, perhatikan. Kalian di kelas 5 itu pelajaran kelas 4 akan diulang kembali tapi agak lebih sulit ya. Misalnya pecahannya makin kompleks ya, pecahan campuran ditambah pecahan biasa misalnya. Terus pecahan campuran ditambah desimal. Itu harus kalian, makanya kalian di kelas 4 ini harus benar-benar kuasain konsepnya. Nanti pas kelas 5 tinggal ngelanjutin. Oh iya, pernah aku belajar di kelas 4. Ya, di awal-awal mengulang dulu, tapi nanti diperdalam lagi. Setelah kalian belajar sebulan di kelas 5, nanti kelas di bulan berikutnya, nah kalian bisa mengikuti dengan baik. Kalau dari awalnya kalian konsepnya nggak bisa mengikuti dengan baik, ya udah deh. Ya, matematika jadi sesuatu yang memberatkan ya. Kayak Alma nih, Alma juga pinter nih, Bunita kan suka lihat apa yang kalian kerjakan tuh ya, satu-satu. Ada yang tulisannya rapi, ada yang tulisannya naik turun ya, kayak naik-naik ke puncak gunung padahal udah ada garisnya gitu ya. Kalau kalian terbiasa rapi tulisannya, insyaallah bagus ya, hasilnya juga bagus. Bunita kadang kalau mau baca jawaban kalian, ini apa sih tulisannya, aduh pusing deh pala Bunita, pusing tulisannya nggak jelas ya. Jadi kalau untuk menuliskan jawaban, jangan hanya kalian yang bisa baca sendiri, itu bagaimana orang lain bisa jawab soal yang kalian jawab ya. Kalau misalnya Bunita nggak bisa jawab, gimana ini, maksudnya apa ya gitu, apalagi tulisannya bertumpuk-tumpuk. Biar online tapi kalian berusaha untuk lebih rapi, nanti pas nanti udah offline kelas 5, oh kalian sudah bagus semua tulisannya, alhamdulillah guru-guru kelas 5 juga akan senang. Ternyata online juga bisa mempengaruhi kalian dalam hal tulisan, kemudian pemahamannya juga ya. Jangan sampai kalian menyerah, oh itu kan online Bu, gara-gara online saya nggak bisa nulis rapi, susah nulisnya gitu. Gimana susah ya, harus pelan-pelan nulisnya, kemudian baru di-upload, dijawab ya, kayak gitu. Kemudian juga kalian juga harus banyak belajar juga, jangan ditumpuk-tumpuk. Ini banyak tugas-tugas yang belum selesai nih, Bunita perhatikan. Bunita nggak akan ambil kalau yang belum nyetor tugas nilainya nggak ada, Bunita kasih nilai 0, mau nggak? Mau, di rapot Bunita kasih 0, mau nggak? Mau, makanya dikerjakan ya. Kalau nggak mau nilainya 0, kosong, nanti protes kalian, Bu aku kok nilainya kosong kan padahal aku ngerjain. Tapi yang disuruh Bunita juga yang lainnya harus dikerjakan, itu kan nilai buat kamu sendiri bukan buat Bunita, ya nggak? Buat Bunita mah kasih 100 aja gitu, tapi kan tidak seperti itu, bukti kalian dapat 100 mana gitu. Ya, nanti Bunita kasih 0 jangan protes. Aku protes, iyalah. Bunita mau ngasih nilai apaan kok tiba-tiba 100, orang enggak ada tugasnya yang dikasih. Ya. Jadi mohon maaf ya teman-teman yang belum menyelesaikan, Bunita kasih tunggu karena hari Sabtu besok kalian bisa dapat rapot bayangan selama belajar dari bulan Januari, Februari ya dan Maret pertengahan ini. Hasilnya bagaimana? Ada enggak yang nilainya di bawah KKM? Ya, ada nilainya di bawah KKM. Iya, alhamdulillah yang rajin-rajin ya. Nah, yang belum rajin tolong ya, di bagaimana supaya rajin, tanya deh temennya nih. Bunita tahu nih teman-teman yang rajin kalau ada tugas selalu ditanyain.
Bu, mana tugasnya, Bu? Aku kok belum dinilai, Bu? Aku kok yang ini belum dinilai, gitu ya. Bu, aku udah menyerahkan ya, gitu. Ya, banyak komentar-komentar yang positif ya, yang kalian berikan buat Bu Guru. Bu Guru juga kasih komentar. Kalau anak yang rajin, Bu Nita kelihatan di sini siapa aja. Karena selalu Bu Nita ngoreksinya, wah ini lagi anak ini lagi yang rajin. Nah, yang belum rajin, mohon maaf. Ya, harus dikasih motivasi lagi. Tanya deh temennya yang rajin nih. Contohnya, siapa nih? Muhammad tuh, Muhammad termasuk rajin. Alma juga rajin, ya. Ya, saya rajinnya apa? Rajin mengerjakan tugas-tugas yang di PDF di GCR. Ya, tapi ya, kalau saya nggak ada tugas lain, ya udah, jadi saya ngerjain aja. Iya, nggak apa-apa. Buku tema, ya, perhatikan teman-teman. Buku tema ya, pelajaran yang misalnya Bu Guru tidak disuruh nih kalian. Kalian kerjakan aja buku temanya, nggak apa-apa. Kan biasa dikasih lembaran PDF di GCR. Nah, kalian kerjakan buku tema ya sendiri. Jadi udah mandiri. Aku juga udah ngerjakan sebelum Bu Nita tanya, aku suruh mengerjakan halaman 91-92. Aku udah ngerjain. Nah, berarti bagus tuh, ya. Namanya kalian sudah belajar dulu kemudian jawab sendiri. Karena kan kalian sudah lancar bacanya. Ya. Terus nanti setelah ini kan kita ada Zoom lagi setelah matematika, nanti ada PKN dan bahasa. Yang bahasa Bu Nita akan ambil nanti bahasa kurang lebih insya Allah pada tanggal berapa nih, 16 Maret. Bu Nita mau nanti pilih beberapa teman, jadi siapkan puisi yang kalian buat ya, tanggal 16 Maret. Nanti akan dibacakan di Zoom, Bu Nita akan lihat. Ya. Selain dikirim di Google Classroom, tapi ada nanti misalnya gini, ayo Dava, baca puisi yang kamu buat. Nah, baca di situ ya. Pakai gerakan, pakai intonasi. Ya. Biar teman-temannya pada lihat. Ya. Kayak gitu. Makanya buat puisinya yang bagus. Misalnya cita-citanya apa? Polisi. Ya. Aku senang dengan keamanan. Kayak gitu ya. Bikin 4 bait. Ya. Di sini siapa yang belum setor tugas puisi sama Bu Nita? Sudah ngerjain. Classroom. Aku udah. Dan poster belum. Ayo, Bu Nita sudah. Ini, Bu. Ya, silakan yang belum silakan ya diserahkan. Bu Nita udah ada poster ada belum. Anak-anak yang sudah Bu Nita nilai bagus-bagus tuh. Ada yang pelukis, ada yang jadi tentara. Nih Asraf nih jadi tentara nih. Mana Asraf? Oh, saya maunya jadi arsitek, Bu. Iya, arsitek. Terus ada juga kok enggak ada yang jadi guru sih? Mana nih yang mau jadi guru? Karena nemu, susah buat puisinya kalau jadi guru. Lihat aja Bu Nita gimana jadi guru ya. Hasta jadi apa? Ada yang jadi koki tuh, Bu Nita kemarin baca. Ada yang jadi koki. Belum pinter masuk. Terus apalagi dokter. Ah, keren-keren deh pokoknya cita-citanya. Ini cita-citanya ada yang jadi masinis. Aduh. Tahu nggak masinis apa masinis? Tahu mengendarai. Oh, iya. Masinis itu supir kereta, ya nggak? Kalau pilot apa pilot? Pilot supir pesawat. Ya. Kalau pilot ya siapa yang di sini mau jadi pilot? Ayo dong, yang pintar matematika tuh, Dirga. Dirga jadi pilot ya? Siapa yang mau jadi kopilot? Hah? Mau jadi apa, Dirga? Ilmuwan. Oh, ilmuwan, iya, ilmuwan, nggak apa-apa. Saladin mau jadi apa, Saladin? Dokter aja, Bu. Hah? Apaan? Jadi dokter, Bu. Oh, dokter. Kalau Fatan, mana Fatan? Bu Nita baca dia jadi mau jadi gamer, mana Fatan? Fatan? Ini hobinya game, Bu. Iya, Fatan, mana Fatan? Ayo. Ibu, mana jangan dia jadi gamer, Bu. Aturan jadi YouTuber aja, Bu. Oh, jadi YouTuber. Sama aja. Coba, Ibu ya, pengen tahu bikin puisi YouTuber ya. Gimana, ya? Tuh, Raya jadi apa, Raya? Cita-citanya. Membuat video-video. Ya, kemarin alhamdulillah teman-teman sudah mengirimkan tugasnya. Yang belum Bu Nita tunggu ya, nanti Bu Nita nilai itu akan dimasukkan ke dalam rapor juga, ya. Oke, Bu. Ya, oke, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah sampai jam 11. Jangan lupa ada tugas IPA ya, yang IPS-nya. Halaman 91 sampai 92 sama 81 sampai 82 tidak usah di-upload. Ya, kalian kerjakan buku tema. Tapi yang IPA itu kalian ada tugasnya di PDF ya. Nanti kalian kirim. Ya, itu cuma sedikit tugasnya. Ya. Ada yang ingin ditanyakan kembali?
Berarti yang nggak masuk siapa di sini? Bu Nita. Ya. Tugas puisi yang sebelum tugas puisi maksimal 8 Maret itu tanggal berapa ya, Bu? Soalnya udah dikerjain tapi belum diupload. Ya, nanti ada ya, tanggal sebelumnya ada. Dilihat-lihat lagi ada tugas puisi. Yang membuat poster tuh ya belum tuh, ada baru cuma 3 orang, 3 anak yang nyetar poster tuh ya. Poster maksudnya clipping. Kayak Kimi sudah aku mengirimkan clippingnya ini. Saya tinggal itu, Bu. Iya, tentang makanan. Makanan daerah kamu, misalnya Hasmi dari Jawa. Cari mana makanan gudeg, terus dari Jawa Timur. Oh, Jawa Timur. Ya udah. Jawa Timur sama Magelang, Bu. Terus siapa tuh? Muhammad tuh, punya Muhammad bagus, udah diupload tuh Muhammad. Makanan aja kan, Bu. Udah. Makanan sama rumah adatnya boleh gitu ya. Pokoknya satu daerah itu ada rumah adatnya, makanan, baju adat. Silakan. Ya. Udah mati nih HP-nya. Oke, baik, kita akhiri dulu. Tadi siapa yang siapin ya? Kimi, ayo. Kita mau sudahan. Istiqdah dan ayo. Up. Tuaan, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.